ada orang meminta waktu untuk kembali dalam sedetik ke dunianya untuk memperbaiki keadaan dirinya. Sedetik aja ya Allah, saya ingin perbaiki keadaan hidup saya. Anda diberikan bukannya sedetik sampai dengan malam ini. Ada setahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun. Saya katakan pada Anda kalimat saya yang sangat penting ini. Ada orang-orang kata Allah dan kata Nabi, kata Rasulullah, di alam kubur, bahkan nanti di akhirat, ingin kembali ke dunia karena ingin memperbaiki amalnya, dan mereka tidak punya kesempatan. Anda sampai malam ini masih punya kesempatan untuk berubah. Kalau kalimat Anda kalimat ini belum mampu membuat Anda berubah sampai dengan malam ini, maka dengan cara apa lagi Anda mesti diingatkan bahwa suatu saat Anda pasti akan berpulang, dan kita yakin kita akan meninggal. Silakan, kalau Anda tidak akan meninggal, silakan. Anda santai-santai aja. Ngapain Ustaz ingetin saya abadi kok di dunia? Silakan aja. Kita akan lihat siapa yang lebih duluan, apakah Anda meninggalkan dunia atau dunia yang mengatakan Anda selamat tinggal.